saudara saudara berwajiban memberi nafkah kepada istri sejak akad nikah ini. Seluruh hak dan kewajiban, seluruh tanggung jawab yang selama ini berada di tangan wali hari ini berpindah kepada saudara sebagai seorang suami. Maka tunaikan hal itu dengan sebaik-baiknya. Berilah kepada istri rezeki yang halal yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa saudara tidak boleh mengalihkan nafkah kepada istri. Apabila saudara mengalihkan nafkah sampai 3 bulan lamanya, ini bisa menjadi sebab terjadinya perceraian. Yang ketiga, saudara harus ingat bahwa saudara tidak boleh menyakiti badan atau jasmani istri. Saudara menikahi istri itu atas nama Allah dengan izin Allah, dengan ridho kedua orang tua nikah. Saudara menerima qaul pernikahan ini, maka saudara sudah menerima satu amanah dari Allah dan walinya. Maka tunaikanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adil amanah dari dan manikta tunaikanlah, laksanakanlah, tepatilah amanah yang sudah saudara amban hari ini dan jangan saudara berkhianat terhadap amanah itu." Yang keempat, saudara tidak boleh mengabaikan, tidak memperdulikan istri saudara. Karena saudara menikahi istri itu adalah untuk memberikan rasa kasih sayang, rasa cinta, perhatian kepada istri. Saudara tidak boleh mengabaikan tanggung jawab saudara, tidak memperhatikan istri. Apabila salah satu yang empat hal ini saudara lakukan, ini bisa menjadi sebab kalau istri tidak ridho bisa mengadukan halnya ke pengadilan, dan apabila pengaduannya diterima bisa menjadi sebab terjadinya cerai atau talak. Oleh karena itu, hati-hatilah saudara terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah ini. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jalankan tanggung jawab saudara sebagai seorang suami terhadap istri, agar rumah tangga saudara mendapatkan hak dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dihadirkan aja, boleh. Siapa?
Allah.